masih bersama Anda seperti biasanya, tapi kali ini saya ditemenin dengan dua host yang lain, satu hostnya ganteng, satu hostnya cantik. Mungkin bisa ya menyampaikan salamnya juga untuk semuanya, monggo silakan Ibu Eni dan Mr. Erdi. Monggo disapa dulu ya. Yeah. Selamat malam semuanya, selamat malam Cinta, selamat malam Indonesia, selamat malam Konus, Kompas Nusantara. Bertemu kembali bersama kami di acara BOS. Dan kali ini, perkenalkan saya Erdi. Biasa ketiban setiap BOS selalu bersama teman-teman yang luar biasa. Terima kasih sudah hadir malam ini. Meluangkan waktu, mudah-mudahan semuanya sehat dan bahagia selalu. Dan saya juga ditemani oleh host yang luar biasa. Kami persilakan kepada Bu Eni. Terima kasih Pak Erdi, terima kasih sahabat Konus, kepada Bapak Arief Kurniawan, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa membagikan inspirasinya kepada kami. Jadi sebelum kita mulai ya Pak Erdi, kita berikan peraturan dulu ya kepada teman-teman yang mengikuti webinar ini. Ya, silakan. Ya, oke. Teman-teman nanti selama Pak Yudi memaparkan perjalanan beliau. Pak Arief Kurniawan. Bukan Pak Yudi, Pak Arief. Pak Yudi Ananta saya ini. Oke, punten Pak Yudi. Nanti kita akan mendengarkan dulu Pak Arief Kurniawan perjalanan beliau dan karir sampai dengan saat ini menjadi komisaris di PT JNE. Kita nanti akan mendengarkan bagaimana perjuangan beliau dan bagaimana JNE saat ini menjadi 3PL terbesar di Indonesia, gitu kan? Kita tahu JNE di mana-mana, gitu kan? Nanti kita akan contoh perjalanan Pak Arief, bagaimana beliau bisa menjadi di posisi teratas, menjadi orang besar di JNE. Nah, kita lihat perjalanan karirnya beliau juga. Kita juga nanti mau tahu nih sebagai perjalanan JNE itu sehingga saat ini masih bisa eksis gitu kan menjadi logistik terbesar di Indonesia. Seperti apa sih? Jadi mungkin kita bisa menerapkan di perusahaan kita atau di usaha kita gitu kan untuk bisa maju seperti JNE. Dan untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti kita setelah Pak Arief memaparkan ya. Jadi setelah Pak Arief memaparkan kita baru akan buka sesi question and answer seperti itu. Baik, para hadirin, sebelum Pak Arief memaparkan, kita langsung aja ya ke acara inti yang paling kita tunggu, penyampaian dari presentasi dari Pak Arief. Setelah itu kita akan ada sesi tanya jawab. Baik Pak Arief, kami persilahkan waktu dan tempat kepada Pak Arief. Terima kasih. Oke, okay, thank you Mbak. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Suaranya jelas, kedengeran suara saya? Jelas Pak Arief. Jelas Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga bingung ya diundang bicara apa biografi orang sukses. Saya sukses dari mana aja? Mudah-mudahan bagi teman-teman nggak salah diundang gitu ya. Perasaan yang gitu aja. Enggak lah Pak, nggak bakal salah kalau kita ngundang selalu diseleksi dengan baik kok. Percayalah. Pak Arief adalah orang hebat, orang luar biasa yang kami harapkan bisa menularkan kehebatannya kepada kita semua di sini. Ya, seperti itu Pak Arief. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa yang baik diambil, yang jelek ya jangan ya. Amin. Iya Pak. Kalau saya tertarik dengan perjalanannya Pak Arief nih Pak sampai dengan posisi komisaris gitu Pak. Aduh. Okay, baik. Mas ada Mas Kuncoro di situ nggak ya untuk bisa share?
Oh, ada Mas Pak Kucoro hadir, Pak. Saya hadir, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum. Mau share screen dari saya atau dari panitia? Terserah. Gimana? Saya sih yang mana? Mbak Rini setahu saya sudah dari panitia sudah. Oh gitu ya. Baik. Ke panitia setahu saya dari Mbak Rini, iya. Monggo. Mbak Rini maksudnya mungkin ya. Ya. Mbak Eni. Ini sekretarisnya Pak Arif. Ini pegang materi Mbak. Ya, yang dari Mbak Rini sekretarisnya Pak Arif. Mbak Rini. Oke. Mbak Rini sekretarisnya Pak Arif. Ini kan bukan dari Mbak ya. Rini ya. Ini. Ya, benar. Baik. Bisa saya mulai kalau gitu ya? Silakan Mbak Arif. Ya, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih. Sebenarnya kalau dilihat foto-foto ini adalah foto jajaran manajemen ya, BUD dan BUC daripada JNE, Pak. Sebenarnya kalau misalnya bilang orang sukses, saya juga ngerasa perasaan juga, ya parameternya apa ya gitu, Pak. It's okay. Tapi nggak apa-apa. Oke, saya saat ini menjabat sebagai komisaris. Komisar, kebetulan jabatan di JNE ini saya rangkap-rangkap sih sebenarnya. Jadi JNE ini punya anak perusahaan, namanya JNE Logistik. Jadi saya sebagai komisaris di holdingnya, di JNE Expressnya, biasa kita lihat di apa namanya di agen-agennya di jalan atau di banyak tempat. Terus ada lagi satu saya juga komisaris di JNE Logistiknya, anak perusahaannya JNE yang khusus untuk menangani logistik. Pergudangan kebanyakan untuk transportasi. Terus kemudian saat ini saya juga menjabat sebagai chairman audit komitenya karena memang JNE sebenarnya 2014 itu berencana untuk TBK waktu itu sih. 2014 berencana untuk TBK tapi akhirnya karena lain sebab dan lain hal gitu akhirnya kita postpone dulu sementara. Saya nggak tahu sampai kapan. Tapi waktu itu kita sudah komit bahwa walaupun kita belum TBK, tetapi standarisasi dan pengelolaannya harus sudah seperti perusahaan terbuka. Akhirnya dibuatlah komite audit di situ dan saya saat ini memegang posisi itu dari tahun 2017. Kemudian saya juga sebagai ketua koperasinya juga, Pak, teman-teman semua sebagai ketua koperasi karyawannya juga, ya karena saya berpikir bahwa sebenarnya karyawan itu harus diberikan wadah ya. Karena sejujurnya kami dari manajemen tidak menyarankan adanya serikat sih. Jadi kami salurkan hal-hal seperti itu ke koperasi. Jadi yang lebih ke arah konstruktif ya Pak. Kira-kira lebih ke arah bisnis segala macam lah kira-kira. Bisa di next slide-nya Mbak? Mohon maaf. Wah ini dia. Oke, baik. Saya lulus dari Undip. Ada yang anak Undip nggak di sini Pak kira-kira ya? Ada yang dari Undip kira-kira? Saya sih enggak. Enggak ya, iya baik. Kebetulan ini sebenarnya saya keceblos sih masuk ke jurusan ini sebenarnya kalau mau jujur. Jadi memang saya orang nggak punya sih, Jadi pas zaman SMA ayah saya bilang ke saya nggak bisa membiayain kamu kuliah. Kalau kamu kuliah, kamu harus masuk negeri karena dulu negeri murah ya, bayarannya murah lah, per semesternya murah. Jadi akhirnya saya dulu memutuskan untuk juga cari sekolah ikatan dinas waktu itu. Jujur aja waktu itu saya coba daftar jadi Taruna Akabri waktu itu. Cuma memang nasib menentukan lain. Akhirnya saya nggak belajar sama sekali UMPTN. Akhirnya saya nyemplunglah ke jurusan ini. Jadi. Dari kecil saya sudah ngerasain yang namanya gagal sih sebenarnya. Gagal-gagal yang sudah diangkat setinggi langit gitu tiba-tiba dibanting gitu. Jadi buat saya kegagalan adalah sesuatu yang biasa gitu. Akhirnya saya mulai terbiasa dengan yang namanya gagal. Gagal dan tidak mendapatkan sesuatu dengan ekspektasi. Kira-kira seperti itu. Kuliah di sana juga saya ngambil penjurusannya ke instrumentasi elektronikanya juga. Ya boleh dibilang gampang masuk susah keluar ya Pak ya kalau jurusan ini kebetulan. Dan alhamdulillahnya sih saya bersyukur ya dengan apa yang diberikan Tuhan saat ini dan ternyata memang diberikan Tuhan itu adalah hal yang terbaik. Walaupun kita kadang-kadang nggak bisa menerima di awal. Ternyata dengan kebiasaan sesuatu yang rumit, sesuatu yang benar-benar aduh penuh tekanan gitu ya, penuh benar-benar
sesuatu yang sulit, akhirnya saya bisa sekarang ini segala sesuatu itu saya mainkan logika dan semua ternyata terjawab semua dengan logika dan mental saya terbentuk juga karena juga tadi yang saya bilang karena biasa gagal ya, jadi karena gagal ya sesuatu yang biasa aman aja buat saya gitu. Ya, yang penting kita nggak pernah berhenti untuk mencoba kembali gitu. Kira-kira seperti itu. Saya lulus tahun 2004, terus saya kerja ya. Next mungkin ada selanjutnya Mbak Mono. Saya bekerja, awal karir saya kebanyakan sebagai engineer banyak di banyak bidang keilmuan. Satu saya pernah jadi network engineer, kalau pernah dengar produk-produk Cisco, pernah dengar ya teman-teman ya produk Cisco. Saya pernah jadi engineer-nya mereka, terus pernah kerja di BUMN juga, jadi banker waktu itu sebagai engineer untuk IT dan desainnya. Pernah kerja di perusahaan telekomunikasi juga. Dan yang terakhir, sebelum saya masuk JNE, saya lama di perusahaan gas bumi waktu itu. Sebenarnya yang paling menarik di sini sih kalau, jadi ini mohon maaf saya bicara tentang itu dulu ya, baru nanti JNE-nya ya setelah. Ya, soalnya ada cerita menarik di sini. Kebetulan sudah jadi rahasia umum bahwa perusahaan-perusahaan oil and gas company itu pasti isinya anak ITB semua. Ini mohon maaf, kalau ada yang dari ITB, mohon maaf. Jujur, masuk ke lingkungan mereka itu bukan hal yang mudah. Senioritasnya tinggi sekali, tapi memang luar biasa mereka. Kualitas orang-orangnya luar biasa. Awal saya hanya sebagai instrumen engineer yang dulu melakukan desain untuk instrumen kontrol dan alat-alat ukur di, kebetulan waktu itu saya pernah proyek Batam di Sumatera, di Jambi Merang gitu ya. Dulu saya awalnya sebagai instrumen engineer, kemudian setelah itu ini ada cerita lucu di sini, jadi saya waktu itu jadi anak bawang lah di situ di perusahaan itu karena project manajernya sipil ITB 91, saya ingat banget tuh. Terus kemudian engineer untuk manajer untuk engineer-nya itu anak mesin ITB 98, cuma beda sama saya setahun waktu itu. Dan luar biasa standarisasinya tinggi banget, ya kita kayak anak bawang lah kira-kira waktu itu. Tapi kondisi itu berbalik ketika ya itulah. Jadi saya sempat ini waktu saya lama nggak ya? Saya pengen cerita banyak sih sebenarnya. Halo. Satu jam lama Pak. Lama Pak. Lama banget Pak. Ada perpanjangan waktu nanti. Satu jam masih kurang gitu. Oke, baik. Jadi awal itu saya membantu untuk mendesain instrumen untuk proyek di Batam dan Sumatera waktu itu. Awalnya saya tidak memegang itu, awalnya saya megang waktu itu untuk jaringannya waktu itu, jaringan, terus saya diajak oleh project manajernya untuk bantu-bantu di project Batam ini. Ketika meeting pertama, saya bingung, ternyata masih banyak list-list pekerjaan yang belum ada yang pegang. Mechanical-nya belum ada, electrical-nya belum ada. Karena saya pikir, wah, saya bisa nih. Akhirnya saya ambil semua pekerjaannya. Jadi saat itu orang megang satu bidang, saya mungkin satu megang lima bidang. Sampai waktu itu ada sebuah pekerjaan yang sepele, yaitu dokumen kontrol waktu itu. Itu saya pegang juga pada akhirnya. Karena udah nggak ada yang mau megang. Karena ya gitulah, boleh dibilang ya, masuk lingkungan mereka itu agak berat. Tapi kita harus buktikan. Setelah itu, saya bagian engineering waktu itu, saya sempat waktu meeting pertama, saya setelah meeting waktu itu saya sempat nongkrong di kantin, bukan di kantin, di pantry waktu itu. Nongkrong di pantry, terus ketemu dengan salah satu sekretaris direksi. Dia tanya ke saya, "Tumen hari ini nggak kelihatan gitu, mana aja gitu." Oh, saya bilang, "Saya sekarang tadi habis meeting di Transgasindo, Transportasi Gas Indonesia, karena waktu itu plan kita mau ditaruh di situ, metering kita. Jadi kita harus ikutin standarisasi mereka." Terus sekretaris itu bilang, "Lu kenapa nggak masuk ke business development aja, pengembangan bisnis?" Saya bilang, wah ide bagus juga ya. Karena waktu itu gini, ketika... Sebentar ya, Pak. Halo, Pak. Saya doang. Kenapa, Pak? Halo? Salam, iya. Kenapa, Pak? Kenapa?
Yang penting dulu Pak, sebentar ya Pak Mama. Yang penting. Ya, baiklah kawan, sambil menunggu ya narasumber di kita sedikit. Sabar. Ya, barangkali ada yang akan lebih menarik nanti ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman. Dan jika yang luar biasa. Jika ada pertanyaan boleh disiapin sebelumnya, bisa lewat chat juga boleh, enggak apa-apa. Iya, bisa langsung chatting aja kalau barangkali tanya pertanyaannya nggak selalu harus sesuai dengan apa yang beliau sampaikan ya. Halo Mbak, sorry. Okay. Udah. Baik, monggo silakan dilanjut Pak Arief. Silakan. Okay, setelah itu saya kebetulan saya lanjutkan lagi cerita tadi ya. Akhirnya saya coba menemui direktur business development-nya. Nah, direktur business development ini kembali lagi, biasalah lingkungan ITB ya, ala ITB juga, tapi ITB tua Mbak, teman-teman semua. Jadi beliau tuh alumni Teknik Industri tahun 79. Jadi saya belum lahir, ayah saya mungkin baru nikah, dia udah kuliah, udah segala macam lah. Jadi senior sekali. Akhirnya saya bilang ke dia, Pak, saya boleh nggak ya join ke Pak Direktur Business Development? Kira-kira tanggapannya cuma satu, dia lo kamu bisa apa sekarang? Gitu. Kamu ini kan cuma pelengkap lah kira-kira gitu. Kurang enak sih didengar coba buat saya. Ya udahlah saya bilang. Ya sudah kamu nggak usah aneh-aneh. Balik ke meja kamu. Baik saya bilang balik ke meja. Tapi satu hal dibilang saya. Kamu bantuin proyek Sumatera dan Batam ya. Tetap ya. Ya baik fine saya bilang. Saya nggak ada masalah sih dengan itu. Yang penting saya bisa bisa berkarya. Saya dari awal emang selalu berpikir bahwa saya jujur saya dari awal nggak pernah mikir yang namanya salary sama sekali salary. Yang penting kesempatan saya dapat kira-kira itu aja sih. Kalau saya ya. Karena yang mahal itu sebenarnya adalah kesempatan yang diberikan oleh manajemen dan kepercayaan. Akhirnya udah saya bantuin Batam, Sumatera waktu itu nggak lama selang 2 minggu anak buahnya dia yang pegang Batam dihijack oleh Petronas waktu itu, Petronas Serigali. Untuk megang setnya di Gelagah Kambuna gitu kira-kira. Akhirnya kebat-kebit lah beliau. Beliau manggil saya, mau nggak kamu masuk ke sini? Tapi kamu belajar yang banyak. Oh ya siap, saya bilang dengan senang hati, gitu ya, dengan senang hati. Tapi sebelumnya saya juga sebenarnya sudah sempat dipanggil sama direktur operasi untuk masuk ke dia. Cuma saya berpikir bahwa yang paling enak memang business development karena tadi lebih menantang ya, karena case-case setiap hari itu berbeda-beda. Jadi saya cari itu sih sebenarnya. Jadi akhirnya saya masuk ke business development, akhirnya dari yang megang engineering tadi, saya pegang komersial. Jadi semua kontrak-kontrak gas bumi, transportasi gas segala macam saya yang pegang. Dan akhirnya sampai ada satu kitab, kalau kita nyebutnya kitab, bukan kitab sih, kalau kita nyebutnya kitab sucinya transportasi gas namanya Access Arrangement. Access Arrangement dulu namanya PSR, Pipeline System Rules. Akhirnya di kantor saya yang memahami itu dan yang menjalankan itu, dan punya pengalaman untuk manage itu adalah cuma saya waktu itu. Nah, akhirnya semuanya deal, ya itu susah sekali waktu itu. Deal semua, akhirnya berjalan gitu ya. Saatlah saya memetik hasil apa yang saya perjuangkan gitu ya. Saya ditawari untuk memegang site Batam waktu itu, setingkat vice president waktu itu, setingkat general manager lah kalau di kami ya. Cuma waktu itu saya tolak, karena buat saya gajinya naik sekian persen. Buat saya bukan masalah itu, Pak. Kalau saya di Batam, saya itu seakan-akan di penjara. Saya nggak bisa berbuat banyak. Nggak bisa mengeksplor hal-hal lain, dan saya nggak bisa berkembang. Akhirnya saya bikin deal dengan bos saya. Gini deh, Pak. Saya bilang, saya pegang 2, gimana? Tapi gaji kamu nggak naik. Nggak masalah buat saya. Akhirnya saya pegang 2-2-nya, nggak kerasa 6 tahun sampai 7 tahun. Nah, disitulah saya mulai banyak
dapat case, dapat memanage perusahaan itu gimana. Karena memang yang saya pegang adalah anak perusahaan. Jadi saya acting sebagai director. Semuanya. Mungkin kalau boleh dibilang, apa ya, kayak ya orang kepercayaan direktur utamanya, jadi nggak ada direktur lagi. Cuma ada di Birut dan saya aja waktu itu di situ. Dan di bawahnya adalah class manager dan supervisor. terus kemudian saya happy banget karena banyak hal lain yang selain keteknikan yang saya dapat gitu ya, satu komersial dan macam-macam, dan asik sih sebenarnya, menyenangkan sekali. Dan waktu itu saya sempat bilang nih, mungkin sebelum masuk JE ini juga saya juga mikir, ini kayaknya bidang saya terakhir deh, saya pengen di oil and gas company atau di power sector lah, kira-kira seperti itu. Karena menantang banget ngeliat mesin-mesin besar seperti yang di belakang itu. Kalau Ibu tahu, teman-teman tahu ini kisah fotonya ini apa? Ini sebenarnya pembangkit PLN yang ada di Batam. Itu besar sekali, lumayan besar lah, nggak besar sekali sih, besar. Jadi waktu itu saya supply gas ke mereka dari sumur waktu itu, dari Jambi kita transportasikan ke Batam melalui pipa bawah laut, landing di Batam kita distribusikan ke mereka. Ini waktu itu sempat ada masalah dengan pipa pecah dan itu ledakannya luar biasa. Sampai saya harus berangkat ke Batam hari itu juga untuk menyelesaikan ini semua. Cuma saya nggak mau cerita karena ini terlalu apa ya? Kalau mau jujur, ini susah diungkap karena ada hubungan dengan kontrak gas bumi sebenarnya. Jadi ada kesalahan yang kita masukkan waktu itu. Bukan dari kitanya, dari PLN-nya waktu itu. Kira-kira seperti itu. Next. Silakan Mbak dilanjut. Iya, ini dia yang saya ceritakan, junior and senior. Dan senioritas, jujur lingkungan ITB itu junior dan senior itu sangat-sangat. Gap-nya sangat tinggi. Tapi once kita sebagai junior bisa meyakinkan mereka dan membuktikan apa yang kita omongin, kita baru bisa dianggap sejajar oleh mereka. Dan itu perjuangannya berat banget. Dan saya mendapatkan itu. Dan akhirnya saya biasa untuk berkomunikasi dengan orang-orang tua. Jadi jujur, teman-teman kantor kerja saya, bukan atasan ya, malah sejajar dengan saya itu, teman-teman ITB itu angkatan 74, gitu, 72, itu masih pada kerja. 75 lah. Gitu. Jadi boleh dibilang saya belum lahir, mungkin ayah saya belum nikah aja, mereka sudah menjadi mahasiswa di ITB waktu itu. Jadi boleh dibayangkan ya, gimana caranya seorang anak kecil yang dianggap saya, yang dianggap mereka itu setara dengan anak-anaknya mereka, akhirnya bisa duduk bersama dengan mereka, dan dianggap sejajar dengan mereka. Itu luar biasa banget sebenarnya. Pengalaman yang wow gitu. Tapi yang perjuangannya berat. Oke, next. Silakan Mbak dilanjut. Oke, iya. Oke. Keluar dari zona nyaman. Iya, ini yang saya paling suka sebenarnya. Saya selalu benci setelah ada di zona nyaman. Sejujurnya saya katakan, kalau misalnya ada perusahaan yang datang ke saya, meminta tolong saya dengan gaji mungkin seperempatnya dari sekarang di JNS, saya akan bantu. Karena buat saya yang paling penting ada challenge. Saya ngerasa kalau kita udah merasa nyaman, artinya siap-siap aja, kita sudah akan mati sebentar lagi secara profesional. Gitu. Saya takut banget kalau saya sudah merasa nyaman. Jadi kayak, jujur, saya sekarang, saya di JNE mengambil posisi 4 sih sebenarnya, tapi saya masih punya posisi, bukan posisi sih, saya sebagai advisor di ada beberapa perusahaan-perusahaan, ada startup juga, company yang saya bantu, yang sebenarnya juga saya nggak perlu gaji dari Anda, saya hanya pengen kita maju bareng, kalian besar gitu. Dan kalian mau lupa saya kalau udah besar, itu urusan kalian. Kalau buat saya nggak ada masalah seperti itu kira-kira. Karena buat saya, paling penting buat saya adalah tadi berkarya. Gitu kira-kira. Next. Oke, sekarang kita bicara JNE ya. Sebenarnya, saya masuk JNE itu sebenarnya dari tahun 2017 itu sebenarnya, jadi gini, JNE adalah family business sebenarnya. Family business. Ayah mertua saya meninggal tahun 2013 dan diteruskan oleh istri saya pada awal. Kalau nggak salah istri saya itu sekitar tahun 2014 deh, kalau setahun setelah ayah meninggal. Saya dari saya menikah tahun 2009 dan nggak lama setelah saya menikah, ayah bilang saya, ayah mertua saya, kamu mbok ya main-main lah ke JNE. Dibantu itu, nah, arahnya sih udah lebak nih, saya pasti disuruh gabung ke JNE. Jadi sampai ayah mertua saya meninggal sampai 2016 saya baru ke JNE.
sampai ada, berarti kan cukup jauh ya, 2009 sampai 2016 itu 7 tahun saya nggak pernah mau touch yang namanya urusan beliau gitu loh. Kalau buat saya sebagai menantu bisa menafkahi anaknya gitu loh, tanpa saya harus bergantung kepada orang, kepada ayah mertua saya sama sekali. Dan saya bilang, saya laki-laki Pak, saya bilang, ya saya nggak ngomong tersirat ya, takut beliau tersinggung. Saya cuma bilang saya punya kemampuan untuk menghidupi anak bapak. Jadi saya pikir nggak perlu kerja di perusahaan bapak pun saya bisa survive dan hidup dengan sangat-sangat layak. Saya bilang itu ke ayah. Cuma ngomongnya tersirat waktu itu, tersurat aja sih. Jadi nggak yang belak-belakan karena nggak sopan sekali kalau saya sama ngomong gitu. Akhirnya untuk pertama kalinya saya waktu itu ikut acara JNE itu 2016 waktu itu. Itu acara ulang tahun JNE ke berarti ke 26. Ya, 2026. Waktu itu ada satu momen yang nggak bisa saya lupain adalah ketika kita dengan 7.000 karyawan, waktu itu yang diundang cuma 7.000 ya, karena nggak mungkin semuanya diundang ke Aldiron, waktu itu acara di Aldiron, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan itu dalam hati saya nggak tahu, saya nangis gitu, saya mengeluarkan air mata gitu, dan dalam hati saya bilang, dalam hati saya bicara, kenapa kamu harus bekerja untuk orang lain? Sedangkan perusahaan orang tua kamu perlu kamu bantu sebenarnya. Dan kamu bisa bayangkan berapa karir yang bekerja di situ. Artinya kamu beramal. Kalau kamu bisa melakukan hal yang terbaik buat mereka, artinya kamu amal jariah kamu itu. Gitu. Kenapa kamu harus egois? Gitu? Egois bahwa kamu ngerasa, apa istilahnya, saya ngerasa gengsi lah untuk bantu perusahaan keluarga. Oke, kira-kira sebenarnya saya join lah ke JNE juga sebenarnya juga tidak mudah juga karena juga masalah trustworthiness daripada existing daripada BOD dan BOC-nya karena tentu saja cara kerjanya pasti berbeda ya. Kalau di tempat saya bekerja lama itu tentu saja lebih terbuka, lebih open gitu. Lebih open karena perusahaan-perusahaan yang ada bule-nya di situlah. Jadi saya pikir kita bicara terbuka aja tuh enak gitu. Kalau di JNE itu lebih family banget, semuanya serba kekeluargaan. Ada bagusnya, ada jeleknya. Sama juga dengan yang di perusahaan yang dulu saya tinggali, ya, ada bagusnya, ada jeleknya. Itu sama aja lah semua, memang ada plus minus, itu hal yang biasa. Oke, okay. Kalau bicara JNE sekarang, ya alhamdulillah, JNE berdiri tahun 90 ya, artinya sekarang 2021, berarti udah 31 tahun. Nanti pas di bulan November, JNE sudah 31 tahun, alhamdulillah pencapaian yang sudah kita capai adalah satu, kita sudah punya manpower yang sampai lebih daripada 45.000. 45.000 itu mix ya, mix dengan karyawan-karyawan agen, karena memang ada kemitraan-kemitraan agen yang memang punya karyawan sendiri, dan itu tidak termasuk under management secara payroll, tidak masuk ke kita, tapi tetap standarisasinya harus ke kita. Kemudian kita juga sudah punya 7.000 titik, lebih daripada 7.000 titik perkudangan dan sales-sales counter yang ada di Indonesia. Terus kemudian kita juga punya lebih daripada 11.000 kendaraan, blind vendor, segala macam, dan alhamdulillah paket kita sudah di angka 900.000. Sebenarnya rata-rata di 900.000 sampai 1,6 juta paket per hari. Wah, cukup besar sih, alhamdulillah. Dan yang paling penting sih, bukan itu aja, yang paling penting tadi, banyak orang yang bisa terbantu dengan adanya JNE, banyak orang yang bisa hidup dengan baik gitu ya, dan kita juga bisa apa istilahnya membuka lapangan kerja baru. Ya, mudah-mudahan JNE akan terus maju sebagai perusahaan merah putih ya, sebagai perusahaan anak bangsa gitu, seperti itu. Next. Okay, next silakan. Ya, nah ini dia. Ini hasil riset dari Temasek. Jadi sebenarnya katanya dia itu nilai daripada potensi ekonomi digital negeri ini itu 40 miliar dolar US. Kemudian pada tahun 2025 itu naiknya sampai 133. Artinya itu bisa sampai kenaikannya bisa over daripada 300% ya kira-kira gitu. Memang jujur sekarang kita lihat memang banyak kompetitor. Karena banyak investor melihat bahwa Indonesia adalah pasar digital yang luar biasa. Pasar digital luar biasa dengan nilai segitu. Nah, dulu memang saya ngeliat logistik itu kayak pekerjaan kasar di awal-awal saya masuk ya.
kayaknya kerjanya kok fisik gitu ya, tapi ternyata wah luar biasa gitu loh. Ternyata memang waktu itu memang ketika saya masuk, yang saya perbaiki pertama kali adalah sistem IT-nya, sistem JNE waktu itu. Karena memang saya sudah bilang bahwa sekarang itu orang bukan masalah ngirim terus sampai tepat waktu, bukan. Kalau buat saya bilang, yang harus kita pertahankan adalah kepercayaan customer. Artinya apa? Keterbukaan data. Jadi kan makanya kita sekarang bisa tracking ya Pak, kira-kira gitu. Bisa tracking di handphone, bisa tracking di website, segala macam. Jadi barang saya sudah sampai mana, barang saya sudah sampai. Mungkin kalau tiba-tiba muncul aja sih udah kayak zaman dulu gitu. Jadi nggak perlu ada tracking. Tapi ternyata itu sebenarnya. Banyak sih customer lebih happy. Dia bilang, saya barang telat nggak apa-apa Pak. Yang penting bisa terlacak, jadi saya tahu. Dan saya bisa memprediksi kapan sampai. Dan saya tahu kalau ada masalah. Jadi buat saya memang tadi sistem-sistem, kembali lagi sistem, itu benar-benar harus diutamakan. Dan ketika pertama kali masuk 2017 itu, kita komit untuk investasi di IT. Itu sampai, saya nggak nyebut angkanya, pokoknya hampir ya sekitar 80 sekian LM, kira-kira gitu, pokoknya untuk investasi IT kita. Gitu ya. Tahun 2017, alhamdulillah sudah berjalan sampai sekarang. Ya, dulu kalau mau jujur ya, dulu sebelum tahun 2017 itu memang mindset daripada manajemen melihat IT adalah expense, bukan sebagai investment. Jadi mereka kalau udah ngelihat sesuatu itu jadi expense kan akan cenderung menekan ya kira-kira ya. Kalau dia pikir sebagai investasi, dia akan menambah gitu ya, akan terus menginvestasikan segala source dia untuk pengembangannya. Tapi tadi return-nya mana gitu. Jadi ketika dia spend money, artinya dia akan menerima return-nya. Sekarang JNE udah seperti itu. Jadi buat kita IT sekarang sudah investment, investasi, dan alhamdulillah tahun 2019 JNE diundang oleh Oracle International di San Francisco. Ternyata kita dapat award the best management system dari Oracle International di San Francisco. Jadi kita adalah perusahaan Indonesia pertama yang mendapatkan penghargaan dari Oracle. Kira-kira seperti itu. Dari nothing ya, kalau boleh dibilang dulu, JNE IT masih nothing. Sekarang, wah, udah pengembangannya lumayan baik. Dan ditambah lagi dengan kondisi pandemi ini, bisa bayangin ya, kalau kita batuk sehari 3 kali, ya mungkin zaman sekarang tuh orang digital, Pak. Jadi orang tuh beli sesuatu tuh tinggal, pokoknya klik-klik-klik barang datang. Klik-klik-klik barang datang. Gimana kita bisa dipilih kalau misalnya IT kita tidak handal. Kira-kira seperti itu. Next. Nah ini dia yang tadi saya bilang. Apalagi zaman pandemi ini, ya lucu ya, the age of virtual century. Jadi new habit, innovation acceleration, segala macam. Orang lebih cenderung dalam kondisi pandemi ini, mereka lebih pastinya kerja di rumah ya, work from home. Terus mereka dengan keluarga stay at home, terus belajar pun anak-anak sekarang di rumah. Artinya segala sesuatu sudah dilakukan secara virtual. Sampai belanja apapun, semuanya virtual gitu loh. Jadi memang industri logistik ini kalau saya lihat memang saat ini ternyata terbukti cukup kebal. Karena apa tadi, kebutuhan barang itu belum bisa. Misalnya saya mau beli komputer atau saya mau beli buku lah, atau kalau buku bisa digital. Misalnya saya mau beli komputer gitu lah. Tentu saja harus fisik yang mengantarkan gitu. Belum bisa via email kan gitu ya, karena kan memang perlu fisik barangnya. Kalau saya butuh gelas gitu ya, pasti yang harus diantarkan gelasnya dari penjual ke pembelinya. Kira-kira seperti itu. Jadi nah ini dia. Jadi perkembangan apa namanya? IT sistem segala macam, digitalisasi itu adalah satu keharusan. Oke, next. Tri Angel, nah ini dia. Kalau kita bicara e-commerce ya, ada 3 pilar daripada e-commerce atau digital business adalah e-commerce. E-commerce itu seperti seperti marketplace atau Tokopedia, Blibli.com dan yang lainnya juga. Terus ada lagi yang lainnya juga, ada banyak juga teman-teman juga yang jualan di WhatsApp atau di Google atau di web atau di FB mungkin atau di Instagram. Terus kemudian tetap satu, membutuhkan logistik, delivery and fulfillment, dan yang lainnya. Kemudian juga di situ ada transaksi digital, ada payment.
Jadi kita makanya sekarang industri yang terdestruktif secara masif yang ngeri banget itu sebenarnya industri bank, karena kita transfer duit itu atau kita terima uang itu nggak perlu fisik kita datang ke bank sekarang. Ya kalau ya kita bisa hanya tinggal apa tinggal menggunakan e-bank apa pakai internet bank atau apapun semua bisa kita lakukan. Syaratnya satu, uangnya ada, kira-kira seperti itu. Jadi bisa ditransfer gitu ya. Jadi wah, sekarang ini memang kita sudah benar-benar ke arah digital. Jadi saya pikir buat teman-teman yang memang ya apa istilahnya melaksanakan bisnisnya atau melakukan bisnisnya kalau bisa semuanya harus serba digital. Karena tadi sekarang pasar tanah sekarang orang lebih dikenal penjual-penjual yang ada di Instagram atau di marketplace dibanding orang-orang yang jual di Tanah Abang yang punya toko fisik. Gitu ya. Jadi kalau punya toko fisik belum apa-apa kita harus sudah bayar sewanya. Kira-kira seperti itu ya, sewa tempat. Bisa-bisa 3 juta sebulan itu udah pasti spend-nya udah segitu. Belum bayar listrik, belum bayar keamanan, belum bayar yang jagain gitu. Jadi untungnya belum, tapi capital yang keluar sudah besar gitu lah, kira-kira seperti itu. Jadi sekarang emang paling keren emang e-commerce semuanya bisa via tadi yang saya bilang FB segala macam, Instagram atau lewat marketplace. Jadi memang malah lebih pasarnya malah lebih luas ya. Jadi teman-teman di Irian nggak usah ke Tanah Abang, mereka udah tahu oh di Instagram ada, tinggal klik mereka transaksi via WhatsApp bisa terjadi gitu, kira-kira seperti itu. Dan ujung-ujungnya dibayar dan setelah itu dikirim menggunakan JNE, kira-kira seperti itu. Next, apa yang kita lakukan sebenarnya? Kita sadar bahwa kita nggak bisa menghindar dari era digital. Kita harus bisa ngikutin zaman. Yang paling penting adalah kita bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh customer. Satu, customer pengennya mudah, pengennya gampang. Era pandemi ini mereka nggak mau keluar sebenarnya, takut gitu ya, takut keluar. Jadi mereka lebih banyak main handphone mereka, tau-tau beli barang, tau-tau beli barang. Kita nggak ke mall, betul. Malah sekarang kalau saya lihat, saya jujur kalau saya ke mall, kebanyakan sih hanya untuk cuci mata ya. Dan makan di restonya kebanyakan gitu ya. Kalau belanjanya ntar dulu biasanya. Biasanya cuma lihat-lihat model, kayaknya ada nih di toko ini nih kira-kira. Akhirnya biasanya beli, ujung-ujungnya beli. Belinya via marketplace juga atau via Instagram. Kira-kira seperti itu. Apa yang kita lakukan untuk menyesuaikan bisnis ini dengan era sekarang gitu ya. Next. Yes. Ini yang sedang kita lakukan adalah memaksimalkan penggunaan daripada apps kita. Kita punya aplikasi MyJNE, ada di Android dan ada di iOS. Feature-nya sudah kita tambah, tinggal kita lengkapi nanti ke depannya. Nanti ke depannya kita nanti kalau customer misalnya pengen di pick up barangnya tanpa harus ke agen, nanti kita bisa masukin. Jadi emang rencana ke sana sih, kita nanti bisa request pick up, nanti agen terdekat akan ambil. Gitu. Pembayarannya bisa via digital. Kira-kira, nah di situ kita bisa bayar pulsa, ada pembelian, ada pulsa, data, token listrik, ada dompet digital segala macam kita lengkapi. Cuma memang kita masih proses development, jadi sekarang paling sudah bisa digunakan semua sih sebenarnya. Cuma tadi yang untuk request pick up tadi, saya pikir sebentar lagi kita akan tambahkan feature itu ada di MyJNE kita. Saya bilang memang sebagai gini, zaman sekarang. Orang hanya main di handphone, jadi nggak usah pusing-pusing. Kalau kita bisa melakukan pengayaan feature di aplikasi MyJNE kita, mereka pasti akan pakai. Karena yang mendownload juga sebenarnya banyak sekali, sudah banyak sekali. Kira-kira seperti itu. Udah over daripada, kalau nggak salah ya, untuk iOS-nya itu, setahu saya udah over dari 1 juta orang yang, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sudah over. Artinya kan sebenarnya kan network itu yang kita pakai sebenarnya. Menariknya di situ. Kemudian next. Okay, nah ini sebenarnya kalau kita tanya, kita juga sebenarnya punya marketplace, small medium enterprise e-commerce platform. Sebenarnya tahun 2007 itu kita membangun yang namanya Persona. Idenya sebenarnya adalah kita pengen teman-teman UMKM yang tadi ada di daerah, kita sediakan platform, mereka bisa jualan makanan di situ. Jadi kalau misal, jadi 2007 itu kita bangun. Sebenarnya pun 2007 itu Gojek baru ada. Seingat saya baru ada waktu itu. Baru. Tapi belum booming sama sekali ya. Boomingnya sekitar tahun 2010-2012. Seingat saya sekitar tahun-tahun itu.
Jadi kalau kita bicara siapa sih food e-commerce pertama di Indonesia, saya rasa sih bukan GoFood ya. Gitu. Dan mereka juga sebenarnya bukan, ya sebenarnya malah kalau bisa malah Pesona sebenarnya, mungkin masih di posisi 2 atau posisi 3 gitu ya. Jadi ini yang sedang kita, ya kembali lagi, kita pengen ini kita kembangkan kembali sih sebenarnya. Sudah ada, cuma kita perlu terus, karena banyak yang nggak tahu juga, mungkin Bapak dan Ibu juga nggak tahu ya, pesonanusantara.co.id, dari namanya aja udah kepanjangan, kita harus simplify segala macam. Itu PR kita sekarang sih, kita pengen ini hidup kembali untuk membantu UMKM di daerah. Next. Oke, kemudian juga kita sudah tadi, kita sudah punya digital payment collaboration, jadi sekarang kita sudah punya salah satu unit bisnis, anak perusahaan lah boleh dibilang, untuk sebagai interfacing antara GoPay, OVO, dan Dana. Jadi transaksinya sudah bisa digital semuanya dengan menggunakan GoPay, OVO, dan Dana. Ini nanti kita tambahkan lagi dengan para-para vendor-vendor payment gateway, nanti kita akan tambahkan terus supaya tadi memudahkan transaksi customer. Tadi yang saya bilang, MyJNE ya tentu saja harus ada pembayaran digital. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi bisa menggunakan GoPay, OVO, dan Dana. Nanti akan kita tambahkan. Mungkin bisa pakai pakai bank gitu ya. Jadi bisa langsung transfer bank seperti itu nanti akan kita lakukan. Next. Nah, ini yang menarik, future plan. Saat ini JNE sedang, kalau untuk JNE fulfillment, jadi gini, konsepnya adalah fulfillment ini kita menyediakan space pergudangan khusus untuk UMKM atau customer kita yang gitu ya, tidak punya budget logistik besar. Artinya gini, sekarang misalnya saya pengusaha sepatu. Kadang-kadang pengusaha sepatu ini fokus pada produksinya aja. Mereka lupa ketika produksi barang harus ditampung. Kira-kira seperti itu ya. Gitu. Mereka butuh gudang yang besar atau butuh gudang yang sebenarnya nggak perlu besar, tapi itu menjadi kos tersendiri. Akhirnya bengkak kos mereka. Akhirnya kita sediakan untuk para UMKM atau teman-teman yang mau meletakkan barangnya dia di JNE, kita handling semua. Jadi teman-teman UMKM atau teman-teman produsen bisa tinggal jualan aja fokusnya gitu. Tinggal order ke kita, mau kirim kemana, yang mana, kita packing semuanya, langsung kita kirimkan. Kira-kira seperti itu. Jadi kita sudah ke arah sana, dan sekarang setiap kota sudah ada sih. Nah, ini pilot project ini pertama di Bandung, dan ini sudah cukup berjalan, Mbak. Udah cukup berjalan lama sebenarnya. Mungkin sudah sekitar lebih daripada 5 tahun. Nah, ini fulfillment center. Kita punya juga gudang di Cimanggis, besar juga. Itu juga seperti Red Door segala macam itu, mereka daripada barang-barang mereka, daripada mereka harus sewa gudang sendiri, ya udah taruh aja di JNE. Tinggal mereka order, kirim ke sana. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang menarik adalah kami membangun pusat sorting center itu di dekat bandara ya, di Bandara Mas, kita sebut namanya Mega Hub. Jadi sistem Mega Hub itu sebenarnya kalau saat ini ya, sebelum ini kan mungkin akan launching mungkin di sekitar akhir tahun ini sudah akan selesai. Kita itu jujur sortir itu masih banyak menggunakan secara manusia ya, masih orang lah yang sortir. Kita sadar bahwa sebenarnya satu itu costly banget. Karena apa? Karena orang itu kan nggak stabil ya. Apalagi kebanyakan yang melakukan sortir itu untuk dikirim menggunakan maskapai segala macam itu malam hari. Orang capek segala macam ya. Karena JNE itu operationnya nggak berhenti 24 jam. Kalau pagi yang rame di gudang-gudang delivery untuk pengantaran, kalau malam di gateway dan outgoing atau di outbound. Kira-kira seperti itu. Jadi akhirnya kita membangun berinvestasi, kita beli tanah di bandara, kita bangun pusat sortir untuk barang-barang, jadi yang masuk ke Jakarta dan sekitarnya dan keluar Jakarta dan sekitarnya dengan kapasitas paket yang bisa disortir adalah 48.000 paket per jam. Sudah cukup sih. Tapi nanti pengembangannya akan tetap bisa kita kembangkan lagi. Next. Nah, ini dia. Ini tampilan Mega Hub kita. Lumayan megah, lumayan besar. Ya, jadi ada dua.
redundant sistemnya, dan kalau satu, jadi kalau satu mati, satu bisa langsung standby jalan gitu. Jadi emang kita seperti itu. Jadi itu akan menjadi, jadi ini dengan konsep Megahub ini kita memotong step-step operation itu sampai 50-60%. Satu, barang lebih cepat sampai. Kedua, secara cost kepotong sampai 50% lebih malah kalau saya bilang. Kira-kira seperti itu. Supaya apa? Supaya harga logistik, supaya harga ongkos kirim ke masyarakat juga bisa lebih turun lagi. Kira-kira seperti itu. Harapannya seperti itu dan lebih ekonomis. Karena memang kita nggak bisa pungkiri bahwa sebenarnya daripada kos barang itu emang 10-20% itu pasti logistiknya, kira-kira gitu. Makanya kalau misalnya kita beli kopi di Papua sama beli kopi di Jawa, mungkin harganya udah beda jauh, kira-kira seperti itu. Karena ongkos angkutnya yang sangat mahal. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, ini dia. Winning in digital age. Jadi kita tuh bisnis modelnya harus kita banyak rubah, produk servisnya harus kita kasih pengayaan lagi, enrichment lagi, dan bisnis prosesnya kita simpelkan. Kita nggak apa-apa gagal. Gagal pertama, gitu. Gagal cepat, juga belajarnya cepat, dan memperbaikinya cepat. Kita sekarang udah pada posisi itu, dan kita siap bersaing dengan para komputer-komputer yang ada di luar, yang lebih, sebenarnya mereka juga lebih agile lagi sebenarnya, karena mereka memang satu, isinya juga venture-venture capital besar yang sebenarnya juga burning money-nya juga luar biasa. Tapi kami percaya bahwa suatu saat mereka juga pasti akan mengejar investasi yang sudah dikeluarkan, harus ada return-nya. Mereka seperti itu. Next. Oh, itu aja. Oke, baik. Sekian dari saya. Mudah-mudahan saya nggak tahu, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, kalau ada yang kurang-kurang mau ditanyakan. Baik, saya serahkan kembali kepada moderatornya kalau gitu. Terima kasih banyak. Wah, keren sekali. Keren, Pak. Saya mohon maaf nih, Mbak, kalau malam biasanya konsentrasinya kurang karena deket-deket ngantuk ya. Saya mohon maaf, jadi ya. Kalau agak morning person ya Pak Arief ya, kalau udah malam. Yeah. Okay. Baik, Pak Arief tadi presentasinya, terus sharingnya tentang perjalanan karir Pak Arief sampai dengan saat ini, juga share tentang GNE itu sangat menarik sekali. Baik teman-teman, seperti tadi dari awal kita jelaskan, setelah Pak Arief selesai kita akan buka sesi tanya jawab. Buat teman-teman semua yang mau ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Itu Bu Eni. Iya Pak Eni. Eni, iya. Jadi ini ada, saya baca di chat ada juga ya, ada yang tanya. Mohon izin mau tanya Bapak Arief, ini dari Pak Yansah ya, dari Pak Yansah. Bagaimana strategi lobby yang tepat untuk customer tetap dan dalam mencari pelanggan baru JNE di masa pandemi ini? Terima kasih. Oke. Langsung saja atau gimana, Pak? Iya, langsung silakan. Langsung ya. Baik. Sebenarnya kembali lagi, kita harus tadi gencar melakukan intimasi, Pak. Dekati mereka secara personal, kita melayani mereka secara baik gitu. Kadang-kadang harga buat mereka bukan yang nomor satu. Kadang-kadang mereka ngerasa nyaman kalau mereka bisa dilayani dengan baik. Jadi soal rasa, Pak ya? Hah? Gimana? Soal rasa ya? Soal rasa, Pak. Perasaan hati gitu ya. Jujur, Pak. Jujur. Saat ini pun saya, ketika ada orang DM saya untuk komplain masalah atau ada keterlambatan masalah kiriman, mau kirimannya cuma 1-2, tetap saya akan respon. Karena kami sadar bahwa sebenarnya setinggi apapun posisi kami di JNE, kami adalah pelayan. Kami adalah vendor. Jadi, buat saya melayani 1-2, buat saya nggak ada masalah. Banyak kok yang DM kadang-kadang. Nah, malah dengan begitu saya tahu, ternyata kirimannya lagi gimana. Gitu. Saya tahu masalah atau banyak hal dari situ. Biasanya malah cepat melakukan call kepada direksi. Jadi customer service excellent ya Pak Arief ya? Oh iya, harus. Banyak Bu, dulu banyak sekali. Dan alhamdulillah mereka senang. Dan ada yang komplain berat juga. Jujur, ada yang komplain berat juga.
Tapi akhirnya karena seneng dengan gimana istilahnya, mereka akhirnya suka gitu. Oh, karena mereka besok kirim lagi gitu loh, nggak kapok-kapok, seneng juga sih sebenarnya gitu. Ya, jadi Pak Arief, nanti juga siap-siap nih dari sahabat Konus semuanya. Boleh. Ya. Silakan Pak. Siap-siap di DM ya. Pasti Pak. Silakan Pak, karena memang tadi prinsipnya kami ini adalah pelayan untuk customer Pak. Apapun kami, apapun posisi kami di JNE, kami adalah pelayan. Ya, baik. Jadi di masa pandemi malah semakin melayani Pak ya? Harus semakin melayani Pak. Karena shipment-nya semakin naik. Pertama, artinya kalau shipment naik, kemungkinan kenaikan komplain juga pasti ada Pak. Kira-kira seperti itu. Ya, baik buat Pak Yansa, itu jawaban simpel dari Pak Arief ya. Dan ini pertanyaan, ada satu lagi pertanyaan yang sebenarnya banyak sih. Pertanyaannya banyak, tapi intinya sama satu. Gimana nih cara buka JNE katanya? Baik, baik. Mungkin nanti kalau secara teknis bisa dibuka di website di www.jne.co.id. Di situ ada tentang keagenan. Cuma sekarang ada perbedaan, Pak. Sekarang karena kita adalah warga negara, harus menjadi warga negara yang baik, untuk terutama untuk pajak ya. Jadi sekarang itu membuat agen di ini harus dalam bentuk PT, Pak, supaya jelas perpajakannya, kira-kira seperti itu. Jadi hanya bentuk PT aja, terus kemudian setelah itu disurvei tempatnya. Jadi kita, ini secara garis besarnya aja, Pak. Secara garis besarnya, memang kita punya aturan bahwa jarak antar agen adalah 1 kilo, Pak. Itu paling 1 kilo. Kenapa? Kita menjaga pasar. Iya. Mirip Alfamart sama Indomaret ya, Pak, ya? Iya, betul. Kalau itu kan bunuh-bunuhan ya, saya juga mikir gini. Jangan sampai teman-teman kita yang atau mitra kita yang di agen-agen itu malah jadi saling bunuh gitu ya, dengan selebar-lebarnya mereka malah jadi nggak bisa hidup, mereka akan jadi saling kanibal gitu. Saya nggak mau itu terjadi, jadi kita punya aturan yang cukup baku dengan itu karena kita menjaga gitu ya. Iya. Tapi intinya terbuka buat siapapun ya Pak Arief. Terbuka Pak, untuk siapapun Pak. Cuma memang antriannya banyak Pak, jujur aja, dan daerahnya juga udah nggak banyak. Sekarang sudah lapar. Jujur untuk Jakarta, kalau kita ngomong Jakarta itu ada 600 agen Pak, 650 agen. Itu jaraknya udah banyak sekali gitu. Tapi kalau coba monggo. Jadi secara bentuk badan usahanya bentuk apa Pak? Minimal PT. PT ya. Bentuk PT. Kemudian juga ada persyaratan jarak dan lokasinya juga Pak sekarang. Kenapa kita jadi tadi, gimana memang sekarang? PT wajib ya? Harus PT ya? Kan? Harus PT ya? Oke. Ada lagi nih Pak pertanyaan dari apa? Dari Ibu Vera dan Bapak Ibu Vera. Nah kalau Ibu Vera tuh menanyakan bagaimana Pak menjadi seorang pemimpin yang sukses dalam masa pandemi ini? Kembali lagi kalau tanya sukses, saya ngerasa itu saya belum apa-apa. Tapi kalau buat saya mungkin pertanyaannya gimana menjadi pemimpin di era pandemi ini ya, kalau kata semua cara itu ya, karena itu ya tentu saja gini, kita juga harus wajar kondisi ini, juga kurir-kurir teman-teman di operasi semuanya juga pasti punya ketakutan terhadap pandemi ini ya. Tentu saja kita harus kita kemarin pandemi kita memberikan keren-keren vaksin itu, vitamin-vitamin dan susu. Jadi kita rutin. Nah kalau untuk karyawan yang malam Pak itu rutin memang susu itu kita kasih satu box gitu buat mereka satu bulan. Nah kemudian kita harus lindungi mereka juga, masker juga segala macam Pak, dan barang juga kita semprot. Dan kemudian yang terakhir kemarin kita sudah melaksanakan vaksinasi untuk karyawan-karyawan kita Pak. Jadi sudah kita vaksinasi, kita vaksin teman-teman kita supaya semua Pak ya. Semua Pak. Merasa cukup secure untuk melakukan pekerjaan mereka gitu. Mereka seperti itu. Karena kan juga mereka kan manusia biasa yang juga waduh, takut juga nih pandemi, apalagi ya kemarin Delta Pak. Waduh, saya tuh ngerasa ini anak-anak di lapangan gimana ini, saya bilang. Gitu. Terus saya juga ngerasa khawatir dengan mereka. Tapi alhamdulillah sih kita semaksimal mungkin Pak.
melakukan proteksi terhadap mereka tadi dengan vaksin segala macam. Sudah tahap kedua, Pak. Rata-rata anak-anak di kantor. Oke, jadi ini budaya servis ya, Pak ya, dari budaya servis. Betul, betul. Karena juga sebenarnya jujur kami nganggap karyawan kami juga customer sih. Gitu ya. Jadi budaya melayani ya, Pak ya. Jadi dari pimpinan melayani karyawan. Betul. Gitu. Ini ada lagi nih, Pak. Masih banyak nih, Pak. Enggak apa-apa ya, Pak. Apa-apa, silakan. Ini anu Bu Eni, ada sangkut pautnya dengan pertanyaan, dengan penjelasan tadi sebenarnya. Ya, apa jadi itu Pak Erick? Kan, ya, tadi kan ada soal servis layanan yang diunggulkan di masa pandemi. Ya, kemudian betul. Muncul pertanyaan yang dari yang terakhir yang ada lagi dari siapa ini Renaldo bahwa ini keunggulan JNE itu apa sih dibandingkan komputer biar dia juga terpikat untuk selalu pakai JNE. Aduh, ini Pak, kalau saya bilang unggul, tentu saja kita nggak bisa dengar dari mulut kita sendiri. Kita unggul gitu, nggak bisa. Jadi kalau Bapak nanya gitu ke saya nggak bisa jawab. Yang paling penting buat kami terus memaksimalkan, berusaha semaksimal mungkin untuk memuaskan customer. Biarlah customer yang menilai itu, kira-kira seperti itu. Kalau dikata unggul ya, yang ngomong berarti yang itu, mungkin. Kan satu ya memang kita selalu maksimalkan tadi satu digitalisasi kita jalankan kemudahan segala macam terus service excellence yang paling penting sih Pak jujur itu yang sebenarnya banyak orang lebih banyak menjadi apa istilahnya menjadi lebih memilih JNE ini karena mereka lebih puas lebih merasa dekat sih dengan kita sih sebenarnya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi saya juga nggak bisa jawab karena saya juga nggak ngerasa unggul. Saat ini buat saya yang paling penting saya melayani customer saya dengan baik dan semaksimal mungkin. Dan saya memaksimalkan apa yang kita punya untuk memudahkan dan memanjakan customer. Kira-kira seperti itu. Oh iya. Strategi retensinya Pak Arief. Saya nggak ngerasa unggul juga. Jadi juga nggak ngerasa unggul. Pokoknya kita berbisnis gitu ya. Kita melayani customer dengan baik selesai sampai sini. Kalau ada yang kalau boleh sharing, mungkin ya Bapak mungkin tidak merasa ya, tapi ini saya sedikit cerita ada orang tua di kampung Pak, orang tua di kampung ngirimin sebenarnya sederhana sih kirimannya, dan orang tua tersebut tidak tahu betul soal apa ekspedisi gitu ya. Betul. Dan kebetulan saya menjadi salah satu penerimanya, jadi ternyata akhirnya ngirim berkali-kali gara-gara mungkin terjangkau dan cepat besoknya langsung diterima. Baik. Itu orang tua yang tidak tahu teknologi, tidak tahu apa-apa. Mungkin itu yang pernah betul. Dialami. Betul. Dari layanannya mungkin ya dibantu. Jadi orang yang tidak tahu IT, tidak tahu apa itu ekspedisi. Ya. Betul. Memang kita fokus pada apa yang kita janjikan kepada customer. Kalau SLA-nya 2 hari, ya pokoknya paling lama 2 hari harus sampai. Gitu. Kalau SLA kita 2 hari ya Pak ya, berarti 2 hari itu harus sampai, paling lama itu harus sampai. Ya. Tapi memang tetap, saya nggak bilang juga kita nggak banyak kendala juga, bukan banyak kendala, ada kendala juga, pasti tentu saja. Sekarang misalnya, kendala yang sekarang besar kita hadapi sekarang itu adalah kalau kita ke pulau-pulau nih, misalnya kita ke Makassar, kan nggak mungkin kita mau pakai reguler gitu 2 hari sampai ke Makassar, tapi kita pakai kapal laut gitu. Ya. Nah, tetap buat kita sudah nyajikan customer, apapun kita lakukan. JNE sekarang mencharter 2 pesawat. Hanya untuk melayani satu propa barat untuk Jakarta, Medan, Batam, balik lagi, balik apa, Samarinda, balik lagi, satu lagi untuk timur. Jadi kita sampai mencharter pesawat. Dan memang ternyata secara costing juga ternyata lebih ekonomis. Dan schedule lebih pasti. Kalau sekarang coba, sekarang saya mau pakai Garuda misalnya, let's say saya pakai Garuda. Saya nggak bisa ngomong Garuda, salah satu BUMN lah ya, saya nanti dicekal, di-call lagi. Dari penerbangan awal itu 300-350 flight per day, sekarang itu hanya 50. Artinya, semua ekspedisi akan memperbutkan space-nya mereka. Akhirnya customer yang menjadi korban. Kalau kita charter pesawat sebenarnya dengan yang merah kan merah sempat kasih ada dia sounding masalah dia punya pesawat di branding mereka. Sebenarnya sejauh mereka sebelum mereka melakukan itu kita sudah melakukan itu.
tidak kita branding. Karena buat apa juga, yang penting buat kita ya tadi customer puas sampai tepat waktu. Kendala tetap pasti ada, Mbak, gitu ya. Kayak teman juga di timur juga, Mas, NTT ke mana? Saya bilang, ini kondisi alamnya lagi, lautnya lagi benar juga, gitu. Ombaknya lagi tinggi, gitu. Daerah timur seperti itu. Tapi tetap buat kita, no excuse, kita harus apa? Kita harus komit dengan SLA yang kita janjikan kepada customer, itu harus. Kira-kira seperti apapun harus kita lakukan. Kira-kira seperti itu sih. Jadi ini berpegang pada service level agreement-nya ya, Pak, ya? Ya, dengan service level agreement kita. Gitu. Untuk satisfaction ya. Customer-nya ya, Pak, ya? Betul sekali, Pak. Kita satu lagi nih, Pak. Berhubung kita sudah di jam 9, ada satu lagi yang kita akan tanyakan ke Bapak mengenai satu feature tadi yang Bapak bicarakan di depan, mengenai pick-up service. Ada pertanyaan nih, Pak, pick-up service. Pertanyaannya dua ya, saya jadiin satu. Pertama, apakah ada minimumnya untuk pick up service? Seperti kompetitor sebelah atau tetangga sebelah kan ada minimumnya tuh, Pak. Misalkan 10 gitu kan. Ya. Kemudian yang kedua adalah saat ini kan di Tokopedia itu kan dan di mana ya, di Shopee itu belum ada pick up service ininya ya, Pak, ya, dari JNE. Nah, apakah di nanti akan ada dan ataukah bisa dihubungkan dengan yang tadi Bapak apps-nya tadi, Pak? Ya, oke, baik, Pak. Memang itu sedang kita develop, Mbak. Memang gini, kalau kita tentu saja kita nggak bisa bilang menolak untuk pick up satu. Kita nggak bisa nolak. Kita harus pick up. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah menggunakan scheduling sih, schedule. Jadi sekali jalan pick up langsung mengambil berapa barang jadi ekonomi. Jadi mau 1, mau 10, mau 2 gitu, udah kita pick up semua. Jadi secara tingkat ekonominya masuk lah ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi, balik. Sebenarnya juga nanti kayak gini modelannya sebenarnya nanti malah yang banyak melakukan pick up nanti dari agen. Jadi kita membuat aplikasi itu membantu agen untuk dapat melakukan pick up gitu. Transaksinya tentu saja di agennya mereka. Oke, jadi agen terdekat ya, Pak, ya? Agen terdekat, betul. Jadi kita akan larikan ke situ. Jadi kita memberdaya. Jadi dengan adanya aplikasi pickup itu membantu agen-agen itu untuk sebagai jaring tambahan sih, Mbak, sebenarnya. Untuk bisa dapat order tambahan sebetulnya. Order tambahan, ya, betul. Iya. Jadi win-win lah kalau saya bilang mitra. Jadi kita juga mikir mitra juga harus hidup, gitu ya. Tadi satu kita atur jarak, nggak boleh kurang dari 1 kilo. Kalau 1 kilo bunuh-bunuhan. Kedua, pick up-nya juga nanti kita bikinkan aplikasi. Jadi order itu langsung akan order pick up itu akan bisa langsung masuk ke agen. Nanti kedepannya seperti itu. Iya. Apakah nanti akan terkoneksi, Pak, dengan apps-nya tuh dari marketplace dan apps-nya jadi, itu nanti jadi satu? Bisa jadi seperti itu. Ini rencana memang ke sana. Memang kita nanti. Kita memang ke depan akan my JNE kita akan menjadi sentral sih, sentral untuk customer kita. Ya sekarang gampang aja. Saya sekarang tanya teman-teman, lebih takut kehilangan dompet, ketinggalan dompet atau kehilangan handphone? Saya jujur. Kalau saya sih handphone ya, Pak, ya. Handphone, betul. Saya lebih aman ketinggalan dompet dibanding handphone. Handphone. Gitu. Karena apa? Kalau saya nggak mau ketinggalan semuanya, Pak. Betul, karena sekarang udah shifting ya, Pak, ya. Sekarang pembayaran digital ya kan, kita mau komunikasi secara digital, semuanya udah ada di handphone aja semuanya. Betul Pak. Jadi memang ini akan kita jadikan sentral untuk pengguna kita. Jadi kita ingin memudahkan customer itu untuk dapat menggunakan JNE. Jadi saya juga berpikir ini harus cepat jadi, membantu agen-agen juga dan memudahkan semuanya. Ya sekarang gini, Pak. Kalau ada yang suka golf nggak di sini? Suka golf? Ayo, Pak. Suka golf nggak? Golf tuh olahraga mahal nih. Nah, gini. Karena kalau golf di Indonesia sama di let's say di Jepang, itu kalau di Indonesia itu caddy-nya tuh harus ngeliatin bola, ngambilin bola. Gitu ya, pemainnya. Jadi nah, itu baru kayak dia yang dicari sama pemain, yang disukai oleh pemain.
kalau di negara lain, KD itu hanya sebagai orang yang bawa invest dan menjadi teman diskusi sebenarnya. Hmm. Gitu. Artinya apa? Artinya market di Indonesia itu harus benar-benar dilayani dengan sangat baik. Kalau perlu, ya mereka tuh pengen sebenarnya mau semudah-mudahnya. Mereka mau ngirim barang kalau bisa nggak usah turun tempat tidur. Cuma klik aja, pick up barangnya. Mereka seperti itu. Indonesia tuh jujur customer-nya itu emang kalau buat saya sifatnya emang benar-benar pengen dilayani. Ya, kurirnya masuk kamar, Pak. Wah, jangan lah, bahaya, Pak. Ya. Jadi, betul, Pak. Jadi, ya gitulah. Customer behavior di Indonesia seperti itu. Ingin dilayani, ingin di... Ini ada satu kasus lucu. Saya sebelum di pusat, saya sempat jadi direktur di salah satu kemitraan dia ini di Kerawang. Oke. Ini ada satu lucu. Jadi, dia itu adalah penjual all shop yang di Shopee nomor satu. Saya ingat banget orangnya gondrong gitu ya. Celananya pendek, tapi omsetnya Pak kalau Pak tahu penjualan dari satu bulan tuh bisa 3 miliaran Pak satu bulan. Dia cuma jualan kosmetik-kosmetik dari Cina gitu. Nah, awalnya pakai kita waktu itu. Cuma sebulan itu kirimannya cuma 50 juta, saya ngemar 50 juta. Akhirnya saya samperin ke beliau. Saya ngopi dengan beliau, ngobrol dengan keluarganya. Pak, jujur bulan depannya itu naik 150 juta Pak. Ke kaminya ya. Pengiriman 150 juta. Saya datengin lagi 300 juta. Jadi sebenarnya mereka tuh hanya ingin lebih dekat dengan kita, lebih merasa dihargai, lebih merasa diservis gitu ya. Enggak minta aneh-aneh mereka. Mereka tuh hanya ingin didatengin. Seperti itu, Pak. Banyak juga karena saya kebetulan alumni Undip juga di Undip juga kadang-kadang suka ada yang komplain ke saya. Pernah ada orang yang marah-marah dengan saya. Akhirnya saya datengin aja rumahnya waktu itu saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya mewakili JN ini minta maaf. Apa yang perlu saya bawa? Jadi akhirnya kita ganti waktu itu barangnya lah kira-kira seperti itu. Besoknya pakai lagi. Sampai sekarang masih pakai gitu. Malah makin banyak gitu. Jadi saya percaya sebenarnya harga bukan segala-galanya. Tapi kalau kita ngerasa lebih dekat secara personal, secara emosional, itu malah lebih meng-engage mereka menggunakan kita. Sebenarnya ke arah sana sih, kalau saya. Wow, keren. Pak Arief, sedikit kita belajar dari yang pernah viral di televisi, Pak. Okay. Ada kurir yang dimarah-marahi terkait barangnya. Ya, barangnya rusak. Ya. Gimana kalau seperti itu, Pak? Sebenarnya tadi yang saya bilang, Pak, tentu saja dari kacamata saya, Pak, ya, kalau gitu. Sebenarnya gini, Pak. Kadang-kadang yang namanya handling barang banyak itu ya kadang-kadang ada aja yang misalnya kardusnya agak kebolong sedikit atau bagaimana. Sebenarnya bisa mengajukan komplain sih, Pak, kalau seperti itu. Tidak perlu marah-marah sih sebenarnya. So, kita juga menyalurkan ada saluran yang bisa melalui CS atau segala macam ya. Kan yang salah kan dia marah-marah ke kurir ya. Kurir itu hanya orang yang mengantar, Pak, sebenarnya. Benar nggak? Seperti kayak kita kasus-kasus COD, Pak. Kasus-kasus COD saya bilang, kenapa harus marah ke kurir? Kurir cuma ngantar loh, saya bilang. Mereka tuh nggak tahu. Cuma memang kalau barang itu dibuka oleh yang menerima, dan orang yang nerima itu nggak mau bayar, itu kurir yang harus menanggung, Pak. Itu juga kita harus memahami itu. Gitu. COD itu aturannya seperti itu. Jadi kalau emang kita ngerasa nggak confident untuk terima barangnya, better jangan diterima. Seperti itu. Jadi ya tadi yang saya bilang, teman-teman kurir ini hanya yang nganter, Pak. Mereka juga nggak tahu, kan transaksinya juga mereka nggak tahu, ya kan? Antara bayar dengan seller, ya langsung gitu di marketplace atau dimanapun, mereka hanya diminta untuk mengantarkan barang itu ke ini. Isinya juga, mereka juga cuma tahu, oh iya, ternyata warnanya beda, kan dia nggak tahu sama sekali. Berarti nggak ada ini, Pak? Nggak ada pilihan mungkin paketnya dibikin transparan biar kelihatan isi? Waduh, Pak. Kalau transparan malah kalau buat saya malah ini, Pak. Nantinya kelihatan isinya, orang jadi nggak punya privacy, Pak. Saya pikir itu juga. Customer punya privacy, Pak. Jadi kita pun juga sebenarnya, Pak, kalau masuk ke bandara, kalau masuk ke semuanya itu, kita harus X-ray dulu barangnya. Tentu saja kita nggak boleh buka, ya, Pak. Ya. Tapi kita punya tadi, kita X-ray, kita tahu isinya apa, berbahaya atau enggak. Kira-kira seperti itu sih, Pak.
Jadi memang kita nggak akan buka sih sebenarnya. Kecuali mencurigakan ya Pak. Sangat-sangat mencurigakan. Kira-kira seperti itu sih Pak. Oke, Pak Erdi. Satu jam ya Bu Eni ya? Kayaknya kita udah ngambil waktunya Pak Arief lebih banyak. Nggak apa-apa sih. Kan kalau bertanya. Tapi rata-rata memang narasumber bos, bahkan acara yang lain juga kadang tembus satu jam. Cuma kita kan apa-apa, belum. Ini sudah apa Pak Arief sendiri diganggu sama kita semuanya. Saya malah senang Pak dikasih kesempatan ketemu teman-teman, berkenalan dengan teman-teman. Malah saya merasa, jujur saya merasa senang sekali. Sangat-sangat tersanjung lah kira-kira Pak. Saya senang. Makanya saya juga, wah, saya kebetulan Pak, kebetulan saya kalau ngisi saya nggak pernah nolak dimanapun, apalagi institusi pendidikan. Saya nggak pernah nolak. Saya sering juga nggak apa jadi guest lecturer di ITB Pak, di SBM-nya. Dan itu saya kapanpun kalau mereka minta, pasti saya mau. Karena tadi saya ingin hidup saya ini bermakna buat orang lain. Apa yang menjadi yang saya tahu ya Pak. Ya dengan segala kekurangan dan kelebihan tentu saja ya Pak ya, pasti orang punya banyak kurangnya juga. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sih kira-kira seperti itu. Saya pengen anak-anak muda ya, anak-anak pelajar-pelajar itu bisa mendapat pelajaran dari sini. Entah itu pelajaran jelek, pelajaran buruk. Kalau jelek jangan diambil, kalau baik diambil kira-kira seperti itu. Amin, luar biasa Pak Arief malam Pak. Ini inspirasinya. Sama-sama. Karena di Konus memang tempatnya namanya sih Kompas Nusantara, yeah. Komunitas para sales Nusantara. Pada prinsipnya kita semua adalah sales sesuai bidang kita sendiri masing-masing ya. Jadi ini malam ini kita kedatangan narasumber yang menginspirasi lagi, yang kita mungkin dulunya menganggap ini apa yang tadi seperti yang dijelaskan ini sebenarnya pekerjaan fisik. Yeah. Tapi ternyata gara-gara layanan yang luar biasa, menyesuaikan dengan IT saat ini, ternyata akhirnya menjadi sebuah bisnis yang luar biasa. Okay. Gimana Bu Eni malam ini? Luar biasa sekali Pak. Yeah. Jadi saya mengambil kesimpulan kalau ingin maju, kita jangan lihat uangnya dulu. Kita kerja dulu. Kita apa yang bisa kita buktikan ke perusahaan dan money will follow ya Pak Arief ya. Betul, setuju dengan itu. Dan layanan lebih memikat kayaknya nih ya. Iya. Membius, layanannya membius, benar-benar membius. Kita udah nggak mikir komputer apalah, nggak ngurus, yeah. Layanannya benar-benar memikat. Iya. Seperti itu, betul. Oke, mungkin sebelum kita tutup nih Pak Arief, ada yang closing statement-nya mungkin yang Iya, silakan Pak Arief. Untuk closing statement saya satu pasti mengucapkan sangat-sangat terima kasih diberi kesempatan untuk bisa sharing ya, bukan ngajarin, sharing ya. Karena saya sendiri juga masih belajar jauh, masih mungkin teman-teman malah banyak yang lebih ngerti dibanding saya gitu. Dan kita bisa sharing, saling ngisi sebenarnya. Kedua, kalau saya pribadi melihat customer itu kadang-kadang malah kebanyakan mereka tuh lebih suka sesuatu tuh lebih ada ikatan secara personal sih sebenarnya dibanding masalah pricing gitu. Kalau pricing sih saya pikir bedanya juga tipis-tipis Bu sekarang jujur aja. Kadang-kadang kesana lebih mahalan sini, kadang-kadang ke tempat lain lebih mahalan saya seperti itu. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi tadi customer intimacy itu penting. Customer intimacy itu penting. Dan gimana caranya kita men-treat mereka itu udah paling joss untuk dilakukan, Bu. Kadang-kadang ya tadi yang saya sharing ke teman-teman, marah-marah, saya temuin, ngobrol, ya udah saya bantu gini-gini, besoknya pakai lagi. Kebetulan saya ikut Forum Kartu Basket Indonesia, Bu. Forum Kartu Basket Indonesia itu membernya udah 2.500 orang. Dan 95% Bu, pakai JNE, karena saya sendiri CS-nya. Seperti itu. Saya selalu bilang ke teman-teman, kalau ada masalah, WA saya, pokoknya hubungi saya akan bantu. Dan yang ketiga, buat saya, tidak ada yang lebih berharga dibanding sebuah kesempatan. Jadi, jadi jangan pernah berpikir salary, karena gaji itu akan ngikutin. Once kita diberi kesempatan dan kita proven kita bisa kesempatan itu terbukti dan memberikan hasil yang positif,
rezeki itu pasti akan ngikut, Bu. Pasti akan ngikut. Jadi tenang-tenang aja. Dan yang keempat, yang terakhir buat saya, hidup harus berguna buat orang lain sih sebenarnya. Buat orang lain dan keluarga. Karena sebenarnya jangan pernah terlalu mikirin perut sendiri deh. Gitu. Karena tadi amal jariah buat orang lain itu sebenarnya malah lebih. Karena kayak kita ngajar di ITB seperti itu modelnya. Siapa tahu teman apa yang kita sharing waktu itu kita ke mereka membuat mereka jadi entrepreneur-entrepreneur hebat atau jadi CEO-CEO hebat, siapa tahu gitu. Bisa membuka lapangan kerja baru, akhirnya kan kita ikut ada pahalanya juga gitu. Karena ujung-ujungnya kita akan kembali ke atas sih sebenarnya. Di dunia cuma sementara. Kira-kira seperti itu sih, Bu, ya. Semuanya kalau bisa diniatkan untuk ibadah. Itu sih, harus seperti itu. Luar biasa, Pak Arief. Luar biasa closing statement-nya, Pak Arief. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya di sini, amin. Sahabat Konus. Amin, Pak. Malam ini sudah bersama narasumber yang low profile banget, tapi keren. Iya, betul, Pak. Oke. Mantap. Kita foto mau bersama nanti ya, Mbak. Bu, ini foto bersama. Iya. Kita foto bersama dulu ya. Baik. Iya, foto bersama dulu. Mas Yasin, Mas Yasin. Mas Yasin, ya, dibantu ya. Boleh, Pak. Kameranya dibuka semua ya. Mari. Silakan kameranya dibuka semua. Kameranya kita foto bersama. Pakai daster enggak apa-apa, keluar juga enggak apa-apa. Yang penting senyum bahagia, ya. Seperti semangat yang diberikan Pak Arief malam ini. Harus, Pak. Ya. Hidup itu mesti berarti buat hal layak. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke. Sudah. Terima kasih. Terima kasih, Pak Arief. Baik. Luar biasa. Pak Arief. Terima kasih banyak, Pak Arief, narasumber malam ini. Iya, terima kasih. Dari sama. Dan saya mohon maaf, Pak, kalau ada salah-salah kata atau ada kata yang nggak berkenan. Iya. Ya. Oke. Terima kasih. Salam sukses, sehat selamanya. Ya, Pak. Sukses. Pak Arief, terima kasih. Sukses selalu, Pak Arief. Terima kasih, Pak Arief. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih juga buat sahabat Konus yang sudah tetap bertahan di acara BOS, Biografi Orang Sukses malam ini. Okay. Dan saya, Erdi, mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan sikap malam ini. Saya bersama Kak Eni. Saya juga minta maaf apabila ada salah kata dan ucapan untuk malam ini. Ini pertama kali saya jadi co-host-nya Pak Erdi. Jadi mohon. Keren, Bu. Dimaafkan. Oke. Okay. Tadi juga Bu Yuli pamit. Iya, Bu Yuli. Ya, Bu Yuli pamit karena harus. Pak, saya izin duluan ya, Pak. Mohon maaf, saya izin dulu. Ya, mari, ya. Pak Arief. Silakan Pak Arief. Terima kasih. Terima kasih ilmunya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada musiknya sudah ini, ada backsoundnya ya. Ya tadi saya Bu Erni, kita nggak boleh lift dulu nih. Iya, dikunci sama beliau.